Kamu tadi bilang hari ini hari apa? Selasa. Aduh, aku rasa ini bukan hari Selasa. Terus hari apa? Hari ini kamu cantik sekali. Oh. Eca, gimana dengan makan malam kita malam hari ini? Belum ada makanannya. Oh iya, belum makan ya kita ya, dibilang duduk doang. Tapi sayang, kamu kok pucat gitu ya, lambung kamu kena ya? Enggak, aku bukannya lambung aku kumat atau kena, Cak. Tapi? Ya, masih. Aku udah mulai agak takut dan deg-degan. Eh, kamu udah bayar kosan kamu gak sih? Kalau belum aku bayarin aja. Enggak usah. Karena sekarang kamu sedikit. Iya sih, aku tahu uang aku sedikit, tapi yang kamu harus tahu juga sekarang aku udah enggak ngekos, Cak. Kamu tidur di mana? Aku di depan kardus sekarang tidurnya. Ya udahlah, enggak apa-apa, yang penting kamu tidur dengan tenang ya, sayang. Lah, emang meninggal mati. Gak belum nikah udah disumpahin mati, Cak. Ini kita salah mesen minum gak ya, Cak? Ini champagne. Apa? Ini champagne. Kalau di rumah saya ini bensin eceran. Kamu deg-degan gak sih, sayang, mau ketemu orang tua aku? Yang aku pikirin gimana caranya aku buat ngeyakinin orang tua kamu kan? Ya, aku percaya mereka suka sama kamu kok. Dari mana kamu percaya? Karena kamu orang baik. Aduh, Cak. Udah baik, ganteng lagi. Yah, ilah, Cak. Kapan dapat peran begini lagi ya, Cak? Aduh, mengarep banget, Cak. Udah setahun baru dapat kali ini. Sayang, gak apa-apa. Tapi BTW sayang, ini tuh hari apa sih? Ini hari Kamis. Salah, ini tuh hari Selasa. Hari Selasa? Iya, soalnya tiap sama kamu Selasa ada di surga. Iya. Aduh. Tapi bener sih, muka kamu kayak orang susah ya. Hah? Bagaimana? Muka kamu kayak orang susah. Kalau itu memang bener, Cak. Enggak, susah untuk dilupain. Ya. Aduh, Cak. Kamu tadi bilang hari ini hari apa? Selasa. Aduh, aku rasa ini bukan hari Selasa. Terus hari apa? Hari ini kamu cantik sekali. Oh. Sirik, pada sirik. Iya, Cak, aku tuh lagi mikirin. Namanya aku kan dari awal sama orang tua kamu gak disetujuin. Enggak kok, pokoknya hari ini kamu harus yakinin orang tua aku ya. Kalau misalnya kamu tuh bertanggung jawab dan serius sama aku. Iya, okay? Iya benar. Yakin ya? Yakin, aku udah yakin sih kalau soal itu, Cak. Tapi kamu juga bantuin aku, Cak. Iya, aku bantuin, nanti aku bilangin kok kamu perusahaannya banyak, duitnya banyak lah pokoknya. Nah itu, bohong-bohong dikit di awal gak apa-apa, Cak. Kan kamu punya bisnis. Halo, Pak. Ya. Halo, Mama. Mas, maaf. Iya. Gerobaknya saya pindahin tadi. Mobil saya gak bisa masuk. Bukan, Pak. Ini pacar aku. Mohon maaf, Pak. Saya emang gerobak sengaja gak saya pindahin. Soalnya tadi saya lihat ada baleho gambar Bapak. Jadi saya gak berani. Duduk, Pak. Eca. Iya, Pak. Kamu duduk di basement, Gi. Jangan, Pak. Ini pacar aku. Ini siapa? Papi, jangan suka nyuruh dia duduk di basement. Kenapa? Emang Papi mau duduk di basement? Oh enggak, Papi udah duduk di DPR ya? Di Senayan. Belum. Yuk, kita ngelawak ya. Iya. Papa, Mama kenalin, ini pacar aku namanya Inyong. Iya, Pak. Siapa? Inyong. Pacar? Iya, pacar. Iya, ini pacar kamu? Iya. Bisa apa kamu? Jadi ini pacar kamu? Iya. Iya, Pak. Bajunya warna-warni kayak tembok TK ya? Ini passionnya, Pak. Emang lagi passion, Pak. Coba kamu kenalin. Selamat malam, Bu. Kenalin nama saya Inyong, Pak. Pernah ada bilang saya kayak kodok Zuma? Belum, Pak. Masa kodok Zuma? Saya sebenarnya kalau dibilang bisanya apa, sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, Pak. Terus? Cuman yang kalau ditanya saya punya apa, saya punya kesetiaan untuk anak ibu dan bapak. Eca, dia janji-janji mulu. Kamu kalau kamu suka janji, jangan jadi pacar, jadi caleg. Pokoknya, papa tidak setuju, tidak mau kamu jadi mantu papa. Mama juga enggak mau. Karena papa udah punya calon. Hah? Gak Eca. Mau, untuk Pak. Eca. Enggak, Pak, mencinta itu pilihan dan pilihan aku tuh Inyong. Enggak, Eca, enggak. Pokoknya dengerin Papa sama Mama.
Mama sama papa udah punya pilihan buat kamu, pokoknya kamu harus sama dia. Daripada kamu sama Inyong, mendingan kamu sama papa. Bapak! Maksudnya sama papa, papa cariin jodohnya. Oh, yaudah Bu, kalau emang bapak mau sama Eca, saya mau ibu sama Ju. Jangan, mama aku ini. Kamu seenak, emang kamu pikir saya gak mau? Mau. Papa sudah punya pria lain yang papa akan jodohkan dengan Eca. Ya, Cak. Ya mana deh, Pak. Coba sandingkan sama Inyong, aku yakin Inyong gak kalah. Wiwit, wiwit. Hei, coba senot. Ho, masuklah. Cak. Ini. Tuh, lihat Eca. Tuh. Halo. Waduh. Cocok sama kamu, badannya tinggi banget kayak Cita-Cita. Eca, ya. Pokoknya ini jodoh buat kamu udah mama pilihin. Ya, kalau kamu gak mau ya udah buat mama aja. Bu, gak bisa begitu dong, Ca. Kita udah bertahun-tahun, Ca. Iya. Masa kamu lebih milih yang ganteng dibanding? Kamu kok, kamu udah makan belum? Belum. Belum. Kamu kalau makan bakso, pakai kuah apa? Saya jadi aus, Pak. Saya aus, aus ya. Bercanda, sayang. Kamu doyan ya air radiator? Bukan, Pak. Soda, Pak. Cak, beneran Cak kamu milih dia, Cak? Gimana dengan aku, Cak? Maaf sayang, kayaknya aku lebih pilih dia deh. Aduh. Kalau udah ada lampu, jangan pilih lilin. Cakep, bilang cakep. Cakep. Kalau udah ada Vincent, buat apa pilih yang lain? Ya, gila.